Doni Salmanan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus binary option Quotex. Setelah menjalankan 13 jam pemeriksaan, Doni Salmanan akhirnya ditahan pihak berwajib. Jika mengingat kembali, beberapa waktu lalu, Doni Salmanan pernah melakukan sawer terhadap Reza Arab saat bermain games online. Sebesar 1 miliar, Reza Arab mendapatkan uang dari Doni Salmanan. Akan hal tersebut, pihak polisian akhirnya menjawab, mereka akan menyelidiki dahulu dana aliran yang masuk ke rekening Reza Arab. Polisi mengatakan, jika memang hasil yang diterima Reza Arab itu adalah uang afiliator yang dimainkan Doni Salmanan, polisi akan melakukan penyitaan. Sebelumnya, Doni Salmanan juga bikin heboh lantaran nyawer Reza Arab sampai 1 miliar. Hal ini tentu saja bikin semua orang kaget dan ingin tahu siapa sosok Doni Salmanan itu. Dalam pengakuannya, Doni Salmanan mengaku bingung saat banyak orang mencari tahu siapa dirinya. Hal tersebut disampaikan dalam Instastory miliknya.